Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Ahnaf Cobra. Okay, jadi hari ni untuk episod yang kedua ataupun part 2, aku akan mukbang ataupun food review lagi, iaitu makanan RTBK, ransum tentera, ransum tempur bekalan kering. Okay, jadi untuk video kali ni, untuk part yang kedua, aku akan teruskan dengan review RTBK, ransum tempur bekalan kering, iaitu makanan ketenteraan Angkatan Tentera Malaysia. Di mana video yang lepas aku review makanan Angkatan Tentera yang berasaskan pencuci mulut ataupun pemanis mulut. Untuk kali ni, kita nak cuba pula lauk-lauk yang mereka makan sepanjang menjalankan operasi di dalam hutan. Jadi aku tak bercadang untuk makan dengan nasi sebab aku tahu memang takkan habis punya. Jadi aku nak ratah lauk je ni. Kita bedah lauk je lah hari ni . Okay guys, jadi sebelum kita makan, aku nak beritahu, kesemua jenis makanan ni senang je, just rendam dalam air kurang daripada 10 minit air panas, dan yes, dah siap masak dah ni. Kalau masuk dalam hutan tu mesti kena guna mancis lah . Macam ni . Okay, jom kita makan. Okey, jadi dekat depan aku sini dah ada dalam 6 jenis mangkuk, bermakna ada 6 jenis lauk. Aku akan buka setiap satu, dan mangkuk kecil ni mungkin lauk yang tidak banyak aku letak, dan yang besar ni lauk yang banyak lah. Okey, first sekali kita cuba dulu daging masak kicap. Daging masak kicap. Okey. Second, ayam masak rendang. Oh, hari raya lagi ni. Boleh makan ayam masak rendang. Terbaik lah. Ayam masak rendang. Ui, besar juga. Tapi nampak macam banyak dada ayam lah. Okay, next. Labu masak lemak. Alamak eh. Labu ni aku tak adalah suka sangat. Labu masak lemak. Okay, jadi kita letak mangkuk besar sikit lah labu ni. Ni labu masak lemak. Okay, next kita try ikan masak kari dagang. Ikan macam. Wow. Oi. Nampak macam ikan sardin. Next, sambal ikan bilis. Oh, sambal ikan bilis. Dalam buat banyak, aku teruja sekali yang ni lah. Sebab sambal ikan bilis, siapa tak suka kan? Wah, pekatnya. Sambal ikan bilis. Dan last sekali, kacang panggang dalam sos tomato. Ini baked bean aku rasa. Orang kata apa . Macam minum putih kan. Yang ni tiba. Yang tadi macam minum Melayu ni. Dah masuk minum putih lah. Oh, kacang panggang. Baked bean. Jadi kita boleh tengok dulu. Yang ni first. Sambal ikan bilis. Kalau kau tak sambal ikan bilis ni macam ni lah. Tak apa. Aku rakam guna handphone sekejap. Okay, jadi yang ni. Sambal ikan bilis. Yang ni pula daging masak kicap. Seterusnya kita ada ayam masak rendang, labu masak lemak, ikan kari dagang, ikan kari dalam nasi dagang tu kan. Dan last sekali kacang panggang dalam sos tomato ataupun baked bean lah. Okey, aku pun dah penat banyak sangat bercakap. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin rabbal alamin. Kita minum dulu. Kopi guys, ini pun kopi tentera. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak sedap. Okay, first sekali aku nak cuba dulu kacang panggang dalam sos tomato ataupun baked bean. So ni dia. Kita makan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang dia memang rasa tebal lagi, fresh. Next, aku nak rasa pula yang tadi dah sayur kan kacang. Kita makan sayur lagi, iaitu sayur labu masak lemak. Aku biasa labu ni, aku memilih sikit. Aku biasa makan sayur labu yang mak aku masak je. Okey, kita cuba pula labu masak lemak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, aku memang memilih sikit kalau makan masak labu ni. Okeylah, dia memang rasalah masak lemak tu. Cuma tekak aku tak boleh dengan labu ni kot. Okey. Oi, menari. Next, aku nak kita cuba pula kari ikan kari dagang, iaitu ikan yang biasa ada dalam kari nasi dagang. Ni dia. Okey, ikan kari dagang ni kalau kau tengok, kalau tengok dari segi teksturnya okeylah, dan aku nampak macam digunakan ikan sardin kat sini ataupun ikan mackerel kot yang dalam tin tu. Bau sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Sedap gila. Mesti abang maskar ni, abang tentera gelak tengok aku. Makan ini pun dia cakap sedap. Hai bang, sedap bang. Memang sedap bang. Mungkin abang dah bosan kan, dah biasa selalu makan. Tapi ni sedap kan. Sebab apa aku kata sedap? Dia tak rasa pun macam makanan yang di-awek, di-proses ataupun makanan yang di-packing. Aku suka. Mungkin sebab ikan yang diguna ni sedap. Jom kita try ayam masak rendang. Bersempena dengan hari raya, jom kita cuba ayam masak rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Untuk ayam masak rendang ni, rasa dia sedap, tapi bagi aku dia tak adalah macam rasa, dia tak kuat sangat rasa macam orang cakap apa kalau sekali makan tu kita tak adalah nak cakap dia macam ayam masak rendang. Dia sedap tapi dia bukan rasa ayam masak rendang, dia rasa macam ayam masak apa entah. Tapi sedap lah. Next, aku nak rasa pula daging masak kicap. Daging masak kicap ni kita nampak macam kuah dia cair dah sikit kan. Tapi tak apa, kita tengok pula tekstur daging dia ni. Okay, kita makan daging masak kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan. Lihat juga tapi sedap. Yang ni memang aku boleh katakan daging masak kicap tu, rasa daging masak kicap tu memang sebagai makanan paket aku rasa sedap lah. Dan bagi aku makanan kenderaan ni kalau jual ni aku memang cari, aku beli lah. Sebab berbanding dengan makanan paket yang ada di pasaran, yang ni boleh dikatakan boleh menandingi rasa tu. Sedap juga. Okay, last sekali kita akan cuba sambal ikan bilis. Oi, yang ni aku geram ke tengok sambal ikan bilis ni. Ikan bilis dia besar-besar. Besar-besar ikan bilis dia. Okay, jadi yang ni jomlah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan aku dah cakap sedap. Oh, dah lah pedas. Memang sedap lah. Cuma mungkin ikan bilis ni masin sikit. Sedap gila. Nice. Inilah
barisan kita yang ikhlas berjuang. Okay guys, jadi untuk semua jenis lauk MRE, meal ready to eat, ataupun makanan yang ketenteraan, RTBK ransum tempur bekalan kering ni, bagi aku semua lauk ni pas, sedap, the best. Walaupun dia makanan pack, aku akan klasifikasikan dia sebagai makanan packing yang terbaik dan sedap. Dari semua jenis lauk ni, kalau tanya aku, aku paling suka kari nasi dagang ni dan juga dengan sambal bilis ni. Memang rasa dia saling tak tumpah dengan makanan yang kita baru masak. Dan aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua anggota keselamatan negara, khususnya Angkatan Tentera, askar, polis, segalalah maritim, polis yang menjaga keamanan negara sepanjang daripada kemerdekaan sehingga kini. Jasa anda sangat-sangat kami hargai, dan kita sebagai rakyat Malaysia, wabak COVID-19 ni masih belum selesai. Jaga diri kita baik-baik, bantu anggota keselamatan serta frontliners yang lain untuk sama-sama kita membendung wabak ini dan jaga diri kita masing-masing. Sekarang ni kita lah sebagai frontliners. Okay guys, itu saja video aku untuk kali ini. Jika ada sebarang cerangan atau idea, boleh dropkan komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, boleh klik button subscribe itu, klik bell notification serta klik all. Okay guys, assalamualaikum.